Permisi Mbak, mau tanya, kalau arah mau ke Unila ini benar Unila? Kalau arah kampus hukum tahu nggak sih? Kamu kuliah di mana? Oh, kamu di UBL, sendirian aja? Oh. Hah? No. Kok tahu? Patutnya tadi senyum. Aduh. Oh, kamu subscriber Kakak. Tahu Kakak siapa? Aduh ya Allah, malu gue. Ngapain pakai angkot? Nggak ada ojek online emang? Oh, HP-nya mati. Oh, ya udah. Ini kan Kakak bawa dua nih, helm. Mau Kakak antar enggak? Enggak apa-apa. Kakak sekalian ajak dual vlog. Kamu tahu Rizky Motovlog dari zaman kapan? Setahun yang lalu. Ya berarti kamu sering nonton Kakak apa emang kan? Halo kawan-kawan, kembali lagi di Rizky Motovlognya. Motovlogger tidak terkenal. Nah, kali ini gue dapet cewek cantik lagi yang ternyata adalah siapa dia? Tapi sebelum itu, kalian harus klik like dulu kalau kalian suka konten-konten seperti ini. Dan kalau kalian yang belum subscribe, klik subscribe sekarang juga. Dan kalau kalian pengen update video-video terbaru, jangan lupa follow Instagram saya ya, @rizky_motovlognya. Selamat menonton kawan-kawan. Kawan-kawan, kembali ke Rizky Motovlognya. Kembali ke Motovlog tidak terkenal. Selamat siang, ini pukul jam 12 siang dan kali ini gue kerja lagi ya kan. Kerja. Apa nih, ada yang ngeliatin gue dari tadi. Ada, sehat. Oke kawan-kawan, apa kabar semuanya? Sihat-sihat saja ya kan. Nah, apa kabar semuanya? Nah, kembali ke Motovlog tidak terkenal ya. Yang di daerahnya tidak ada yang mengenalnya. Yang di daerahnya juga alah sudahlah. Halo Pak, mari. Adanya gitu banget liatin gua, ada. Dikiranya gua boneka kali ya, pakai kuping-kuping kelinci gini. Ayo deh. Mari Pak, dikiranya mari Mbak. Love you. Ya namanya ikonik ya, motovlogger yang memang ikonik kawan-kawan. Karena keren banget kalau di Lampung ya kan, nggak buat ikonik gitu kan. Jadi di sini gua pengen membuat sesuatu karakter terbaru dari Rizky Motovlog, upgrade ya kan. Tuh, kamera kok ngarahnya terbaru ya dari Rizky Motovlognya yang sangat-sangat akan diingat. Itu adalah kuping kelinci siluman nying-nying. Ya kan, jadi kalian itu kalau mengenal ada Rizky Motovlog, kalian akan melihat kuping kelincinya ya. Kalau kalian sudah melihat kuping kelincinya, berarti kalian tidak salah lagi kalau itu adalah Rizky Motovlog. Karena rata-rata, mohon maaf, rata-rata subscriber di Bandar Lampung, mohon maaf ini kawan-kawan ya, gak akan negor ya, sangat sulit sekali negor ya, karena 0,0001 banding 1 ya untuk menegur Rizky Motovlog ya. Paling cuma ngikutin, nguntilin di belakang, habis itu nge-DM di Instagram. He, halo bang, he, maaf bang tadi saya yang nguntilin, he, saya mau negor malu, ha. Oke ya, lain kali tegur aja, jangan ikut nilai. Kalau kalian sudah melihat motor merah, ikonik ya, just only one in Bandar Lampung ya kan, itu sudah pasti Rizky Motovlog kawan-kawan, sudah tidak kiri lagi, oke? Okay? Apalagi ditambah lagi dengan kuping kelinci siluman nying-nying. Udah pasti saya, oke? Okay. Oke, okay, kawan-kawan, kali ini seperti biasa gue bakal buat konten ya kan, yang kalian sukai dan kalian cintai. Ada... Oke, okay, gue bakal buat konten lagi kawan-kawan, kita bakal cari cewek-cewek tentunya yang di pinggir jalan ya, kalau ada ya. Ini kalau bisa kalian lihat di pinggir jalan dan suasana hati kalian tidak pernah melihat wanita di siang bolong. Ngel bang, kalau ngomong pakai spasi dong, biar kayak saya dengernya enak. Tapi tenang, karena Rizky Motovlog tidak akan ada pernah spasi, karena ngomongnya selalu lanjut dan bertobi continued kawan-kawan. Kebetulan gue bawa helm 2, jadi di belakang ini kalian bisa ngeliat helm 2 kawan-kawan ya. Nih, di belakang gue, kalau kalian tidak bisa melihatnya ya. Jadi di belakang ini saya bawa helm 2, nah nih ya, sebagai konten ya kan, kita cari apakah ada cewek lagi kawan-kawan. Kita bakal godain-godain cewek-cewek kampus. Cewek kan, ini dia kan. Cewek kan. Oke, target pemirsa. Oke, target terkunci. Oke, kita bakal godain banyak, apakah banyak mau kawan-kawan ya. Mari kita cobain ya kan. Saatnya skill kita diuji ya, termasuk skill saya ya kan. Suhu Motovlog modus level 999. Ngel. Oke. Okay. Yo, hari. Ya Allah, padahal gue mau disin cewek. Permisi Mbak, mau tanya. Kalau arah mau ke Unila ini benar Unila? Kalau arah kampus hukum tahu enggak sih? Kamu kuliah di mana? Oh, kamu di UBL. Oh, berarti kamu bukan kampus ini deh.
Jadi nggak tahu deh sini. Nggak tahu. Sendirian aja. Oh. Hah? No. Kok tahu? Patutnya tadi sisinya. Ada. Oh, kamu subscriber kakak. Tahu kakak siapa? Aduh ya Allah, malu gue. Aduh, ngapain deh di sini? Oh, ke Transmart. Apa? Sama temen apa? Ojek apa gimana? Nungguin angkot. Ngapain pakai angkot? Nggak ada ojek online emang? Oh, HP-nya mati. Oh, ya udah. Ini kan kakak bawa dua nih, helm. Mau ke kantor nggak? Nggak apa-apa. Kakak sekalian ajak dual vlog. Kan ketemu subscriber juga ini. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini kakak masukin YouTube. Nggak apa-apa. Tahu kan kakak Rizky Motovlog? Oh, ya udah. Aduh, salah. Malu. Ayo, aduh. Kamu tahu Rizky Motovlog dari zaman kapan? Setahun yang lalu. Ya, berarti kamu sering nonton kakak, memang kan? Aduh. Alah, dek. Oke. Nih, kakak pakein. Ini kamera sini ya, mic-nya. Oke, sip. Oke, kita naik. Hup, awas kabel mic-nya. Ini nggak apa-apa ya, ada kabel-kabel mic-nya. Nggak apa-apa. Emang harus nge-vlog harus ada kabel mic-nya. Ada. Oke, ya Allah deh, ngapain kamu deh, nunggu-nunggu di sini deh. Iya. Aduh, nunggu angkot nyelip. Oke, kita gaskan ke Transmart ya. Iya. Apa, main tak ke Transmart? Iya, mau main aja. Oh, mau main, ya ampun. Ini ntar dulu, kita kenalan dulu ya. Kemungkinan penonton pada lupa nih. Ini namanya siapa nih? April. Oh, April ya. Mbak April, Mbak April punya Instagram? Punya. Aduh, oke. Mbak April, Instagramnya apa Mbak April? Aprilia underscore Ayu. Boleh ya, di share ke kawan-kawan semua ya? Boleh. Oke. Aduh, ternyata Mbak April ini subscriber saya setahun. Aduh, iya. Jujur sih agak malu sih saya, bener deh. Kan betapa begonya gitu loh, seorang content creator modusin subscribernya gitu. Masih kuliah apa gimana? Iya, masih kuliah. Oh, masih kuliah? Uh-uh. Kuliah di mana, UBL? Di UBL. Oh iya. Ngapain ini mau ke Transmart? Mau main aja sih. Oh, mau main juga? Iya. Oh, dari tadi nunggu angkot di situ sama temennya. Mau ketemu temen di Transmart? Enggak, oh. Tadi dari ketemu temen di Unila. Oh, ketemu temen di Unila, terus mau main lagi nih? Iya, mau ke Transmart. Oke. Untuk ketemu Bapak Rizky. Iya. Seneng nggak digonceng orang? Seneng. Ada. Nggak nyangka. Saya juga nggak nyangka ketemu subscriber sendiri. Memang saya tidak terkenal di sini, dak. Nggak ada yang kenal Rizky Motovlog. Ya kenal sih, syukur-syukur. Kadang-kadang kenal. Ada, jangan gugup deh, santai aja di belakang. Enggak. Jok belakang nggak licin kok, tenang. Gak ada apa-apanya, jok belakangnya tenang. Iya. Masih skripsi apa belum skripsi apa mau gimana ini? Belum, masih kuliah biasa, lagi persiapan buat magang. Oh, emang semester berapa? Semester 6. Oh, semester 6, oh, masih panjang sekali perjalanan pemirsa. Udah nyari jodoh belum? Belum, masih jauh. Udah gak usah pacaran, jomblo aja. Iya. Kayak Mamang Rizky atau jomblo. Di UBL gimana kuliah? Lancar-lancar aja apa gimana ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar? Iya. Sekarang ini, selain kuliah, ngapain lagi, dek? Lagi bisnis kecil-kecilan. Oh, bisnis kecilan? Bisnis apa? Jualan cemilan. Oh, jualan cemilan? Iya. Oh, gak apa-apa, kecil-kecilan juga nanti juga jadi gede kalau konsisten. Amin. Emang apa namanya, dek, kalau boleh tahu? Dorami Shop. Oh, Dorami Shop. Iya. Boleh ya kakak share di YouTube ya? Siapa tahu kalau ada kawan-kawan subscriber yang minat gitu ya? Boleh. Makasih ini loh, dek, udah ngisi jok belakang, dek. Iya, makasih udah mau diajarin. Nggak apa-apa, saya juga seneng bisa buat konten akhirnya. Kadang-kadang saya nyari cewek dia 30 sampai sejaman di jalan buat saya ajak goncengan. Gue enak kalau diterima lah, kalau ditolak pulang lagi kakak nyari-nyari. Untungnya ketemu adik bisa digoncengin. Aduh. Kenapa digonceng takut deh? Enggak, pegangan aja itu nggak apa-apa di situ. Nah ya. Jangan takut. Saya juga gugup nih digoncengin subscriber. Aduh, udah makan? Udah. Oh, udah makan ya? Alhamdulillah. Ada yang gak mau nanya kakak balik gitu? Oh iya, kakak udah makan. Kepaksa banget. Ada. Alhamdulillah sih belum.
Itu di transport mau ngapain? Mau main-main ini, mau makan apa gimana? Main? Main aja. Shopping lah ya. Ya, namanya juga cewek ya, Bang ya. Gimana di Gonceng Porong, enak? Enak. Apa takut ketinggian gitu? Grogi aja sih. Grogi? Iya. Enggak, kenapa grogi gitu? Padahal kan udah kenal ibaratnya. Enggak nyangka aja bakalan digoncengin. Ya, namanya juga YouTuber deh ya. Ada lagi nyari konten keliling-keliling ya, ketemu kamu ya, kamu jadi mangsanya. Oh iya, mari. Ya, mari. Waduh, ketahuan subscriber. Sebelumnya ada tahu enggak sih motovlogger gitu deh? Sebelumnya enggak tahu sebelum ketemu Kak Rizky. Oh, gitu. Setelah tahu. Nah, motovlogger pertama itu yang tahu ya Kak Rizky. Oh, gitu. Tapi setelah tahu motovlogger, nyari-nyari lagi gitu di YouTube. Kak cuma tahu Kak Rizky doang. Kak Rizky sama Bro Omen. Oh, si Bro Omen itu. Iya. Ah, iya. Yeah. Nah, tapi belum pernah digonceng Bro Omen ya? Belum. Alhamdulillah. Gawat kalau dari gonceng Bro Omen nih. Ada dikira, ah ini kan punya Bro Omen, tapi men ya, ada. Emang kalau di Bandar Lampung itu deh, kalau nge-vlog itu memang harus pede ya kan, disangka dilihat kayak orang gila, tapi kayak gini kenyataannya di lapangan ya kan, diliatin kiri kanan. Sebelum bakal ditanyain, apa sih orang ini ngoceh-ngoceh gitu loh, kerja jadi duit, aduh ah. Tapi seru ya? Seru, jadi motovlogger itu seru, jadi vlogger juga seru. Nggak mau nyoba-nyoba jadi vlogger gitu? Belum ada bakat. Kenapa harus ada bakat? Kakak aja dulu belum ada bakat, langsung jadi YouTuber-YouTuberan kok. Kakak mah dulu jadi YouTuber gara-gara ditikung, dek. Ke pelarian jadi? Pelariannya ke YouTube. Bagus dong. Iyalah, harus buktiin dong ke mantan kalau bisa lebih baik. Alhamdulillah. Aduh, jangan pas mantan, nanti saya cerita lagi di sini. Jangan tegang, dek. Enggak. Diloyoin. Kayak tegang banget gitu. Oke, ini ya transport ya? Iya. Oke, kakak naronya ini kan karena nggak boleh berhenti di sini. Nanti agak di sana aja berhentinya ya. Oke. Abang tuh kelilipan deh. Kelilipan apa? Kelilipan cinta adek. Gimana kalau abang muterin ke sini biar kamu nyebrang aja, nggak apa-apa? Oke. Nggak apa-apa ya? Iya. Mohon maaf ini karena nggak ada rambu-rambunya jadi nggak boleh parkir di sini daripada tadi marahin. Oke, terima kasih adek. Udah bisa join kabung. Oke, tahan di situ. Sip, benar sekali. Ini terima kasih banyak ya. Iya. Sukses selalu ya kuliahnya ya. Amin. Jangan dari kamera. Punya Instagram kan? Punya. Coba abang follow aku ya gitu. Teman-teman follow aku ya. Oke, lepas dulu kameranya. Apa ini? Helm. Bisa enggak? Bisa. Sini kakak ini. Gila. Mesranya. Aduh. Oke. Oke, makasih ya, Dek. Sip, tadaa. Yes.